Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membongkar speaker Bluetooth ini sudah versi yang lama ya. Bonus dari kalau gak salah ketika beli HP Samsung dulu. Dan ini sudah saya bor juga, bagian samping sudah saya congkel ya. Dan ini gak nyala ini. Nah, gak nyala. Sudah rusak karena lama gak digunakan. Tapi saya akan bongkar seperti apa boardnya, terus baterainya kapasitasnya berapa. Jadi saya gak berhasil membongkar bagian samping karena gak ada baut sama sekali. Dan ternyata ada di bagian sini. Harus kita congkel bagian depan. Nah, congkel kayak gini. Nah, kayak gini ya. Tinggal dibuka. Setelah dibuka, nanti ada 4 baut di bagian depan. Kita buka dulu. Kalau untuk bahannya ini bagus ya, bagus seperti ini. Jadi gak kelihatan murahan, cuma baterainya cepat habis. Baru dibuka-bukanya sudah lepas semua. Buka bagian belakang. Nah, seperti ini. Bisa dilihat baterainya hanya sekecil ini. Mungkin ini 170 atau 280 mAh ya. 3,7 volt. Pantas baterainya cepat habis. Sekecil ini. Gak ada merek dan kapasitasnya. Yang jelas 3,7 volt ini. Terus speaker 4 ohm 3 watt. Ini ya, 4 ohm 3 watt. Terus boardnya kayak gini. Nah, boardnya seperti ini. Double layer. Ada diode SS14. Terus ada IC yang nomor serinya ini ada tapi nggak ada di pasaran. Terus ada controllernya, ini ya, slot memory card. Ini hampir sama dengan board dari speaker karaoke itu yang 80.000, hampir sama lah kurang lebih. Antena Bluetoothnya di sini. Nggak bisa nyala, mungkin nanti saya akan coba modif di bagian baterai, tapi di video selanjutnya aja. Saya akan coba ganti baterainya. Sekarang di bagian membongkar dulu aja. Kayak gini isinya. Jadi wajar kalau cepat habis dan sudah kembung kayak gini ya. Karena lama gak digunakan, baterai sampai over discharge kalau kayak gini, karena lama tidak digunakan. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas dengan membongkar speaker Bluetooth. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.